S2 apa 16 mili. Mantap, bisa kuber. Gen 3 OTW. Oke, saya pegangin. Ikat. Enggak usah timbang lagi ya? Iya, udah 2 kali kan? Ya? Udah 2 kali. Buset, mantap. Set, bungkus. Jangan sampai prosot, bahaya belakang. Pada ngantri pabrik. Pabrik apa namanya? Mana? Ini. Batraja kan? Hah? Batraja kan? Oh, Batraja. Baru. Enggak apa namanya. Batraja ya. Masa enggak tahu. Tahunya datang belanja udah. Kuat. Oh, siap. Mantap hitam. Cari receh. Iya, lupa. Ada goceng, ada goceng. Hah? Goceng. Ada gak? Nah, sip lah. Thank you, bos. Saya ke atas dulu. Atas sudah diikat. Tinggal cuci tangan. Aduh. Bisa keluar. Ini keluar. Keluar kita. Udah selesai. Kita keluar. Kita OTW main bola. Oke, kuncinya mana lagi? Lalu, cip lah. Ini namanya pabrik behel. Pabrik as. Gak dapet ya? Oke, OTW keluar kita. Iya, lewat, udah lewat. Kita sudah lewat. Set. Kalau udah kenal orang dalam, layanannya cepat. Enggak ada 10 menit. Tapi kalau orang diem-diem baik di dalam, oh. Bisa lama. Di tangan lagi. Hitam dah hitam. Oke. Okay. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Tambahin subscribe dong, kawan. Subscribe saya baru 1417. Tapi belum dapat moteni apa? Moteni nasi apalah itulah. Belum dapat gaji nih dari YouTube. Tiap hari bikin konten-konten bola, konten pabrik, belanja. Apa aja lah saya masukin. Kali aja ada rezeki saya di YouTube. Ini saya lewat komplek Ambon nih. Yang kata orang komplek Ambon itu banyak apa ya, orang Ambonnya. Tapi sekarang udah mulai campur sih, ada orang Jawa, orang Batak, orang Medan. Dengar ya, untuk obat-obatannya sih udah mulai berkurang. Udah habis obatnya, tapi orangnya masih ada sebagian. Ini jalan apa namanya ya, jalan komplek Ambon lah, Mustika. Belakangnya kali gede ini, kalau lurus terus nih keluarnya dan mogot jembatan gantung. Ini jalan badar ini kristal. Bulan, jalan bulan. Kalau ini kristal. Ini sepanjang ini komplek Ambon sampai ke dalam. Sudah dipasang CCTV sama petugas di dalam area komplek Ambon untuk menjaga keamanan. Saya bikin konten sambil berkendara. Hampir aja. Waduh. Kali ini.
dari jembatan gantung. Nih, sana lurus laut, kan ada kapuk. Ini daerah Koramil. Koramil itu kelak. Ini kurang kapuk, Kecamatan Tangkaring jatuhnya daerah itu. Saya tinggal di sini dari tahun 1990 lah. Sekolah SD, SMP, SMA di wilayah sini. Dari merantau, ngontrak, alhamdulillah sudah punya rezeki rumah sendiri. Sampai sini saja, nggak usah panjang-panjang, cukup 6 menit saja. Oke, jangan lupa subscribe Mas Chris. Oke, nanti insya Allah saya buat konten-konten yang lebih bagus lagi. Ini masih pemula, masih belajar. Oke, terima kasih semuanya sudah mampir. Assalamualaikum.